Assalamualaikum. Apa khabar semua? InsyaAllah hari ini kita akan belajar tokoh kata lima, iaitu Ibnu Khaldun, tokoh sejarawan ulung. Jom kita belajar. Nama penuhnya Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Lahir di Tunisia, kemudian berhijrah ke Andalus. Bapaknya seorang yang sarjana yang terkenal dan beliau meninggal dunia di Kaherah, Mesir semasa usianya 87 tahun. Makan yang disandar. Beliau seorang setiausaha negara, istana Sultan Abu Ishaq dan Sultan Abu Anan. Anggota Majlis Ilmiah di Fez Maghribi, Ketua Hakim Negara di Mesir dan pernah menjadi Perdana Menteri di Bolivia. Masya-Allah, hebatnya Ibnu Khaldun kan anak-anak. Beliau seorang yang tekun mencari ilmu dan mempelajari pelbagai bidang ilmu fardhu ain dan fardhu. Seorang yang sangat kuat ingatan dan menghafaz Al-Quran sejak kecil. Malah berjiwa pemimpin, dia pernah menjadi pegawai istana dan juga ketua hakim negara. Ya. Ibnu Khaldun seorang yang bijak berpidato, aktif berdebat untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Malah seorang yang berfikiran kreatif, yang mampu mengenalkan ilmu sejarah sebagai ilmu yang tersendiri melalui kitabnya Muqaddimah. Beliau belajar ilmu agama dan bahasa Arab dari bapanya, Abdul Rahman bin Muhammad. Masa di Fez, dia belajar juga daripada ulama-ulama terkenal. Belajar ilmu fardu kifayah seperti sains, mantik, falsafah dan lain-lain. Dan dia kuasai ilmu bahasa Arab, nahwu, balaghah dan juga falsafah. Merupakan tokoh pelbagai bidang. Pakar bidang sejarah, pakar ilmu sosiologi iaitu kemasyarakatan, ahli falsafah dan juga tokoh negarawan.